Palembang, yang merupakan ibu kota Sumatera Selatan, dinilai sebagai kota yang paling berkembang di Indonesia, terutama dalam infrastruktur pendidikannya. UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya memiliki visi yaitu menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi yang lengkap dan berbasiskan teknologi informasi yang siap menjawab tantangan perkembangan dunia perpustakaan, dokumentasi, dan informasi dewasa ini. Misi dari UPT Perpustakaan Unsri ini adalah memberikan layanan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, khususnya Civitas Akademika Universitas Sriwijaya. 2. Mendapatkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dengan berbasis teknologi informasi untuk keperluan pengguna, khususnya Civitas Akademika Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir, mengupayakan agar pengguna dapat menemukan informasi secara mudah, cepat, dan tepat. UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya memiliki berbagai layanan di antaranya. Lantai 1, layanan informasi. Layanan informasi sebagai sarana mahasiswa untuk mengetahui informasi perpustakaan yang dibutuhkan. Layanan digital. UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya saat ini telah menjadi perpustakaan yang berbasis elektronik di mana sudah dilengkapi Wi-Fi sebagai sumber jaringan internet di setiap sudut perpustakaan demi mempermudah anggotanya dalam mengakses informasi dan edukasi. Sampurna Corner. SNI Corner. Bank Indonesia Corner. Layanan sirkulasi. Layanan ini memperbolehkan mahasiswa meminjam maksimal 5 buku dalam jangka waktu 1 minggu. Layanan koleksi deposit.
Ruang Periodika. Ruang Periodikal memiliki berbagai layanan seperti layanan koleksi majalah dan surat kabar, layanan koleksi skripsi, layanan koleksi referensi, selain itu, UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya juga memiliki ruang kepala perpustakaan, ruang tata usaha, ruang teknisi pengolahan bahan pustaka, inventarisasi, pengolahan koleksi, pemeliharaan koleksi, ruang membaca, musola, food court Neng's Bakery, ruang serbaguna, UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya juga memiliki official website yang bisa Anda kunjungi. Di website ini, UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya telah berlangganan dengan beberapa web database, di antaranya seperti Clinical Key, database di bidang kesehatan. Database Prokes, yang berisi tentang jurnal-jurnal di bidang sosial dan teknik.